Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nih gak jumpa di review showroom Herdiana Motor. Kebetulan saat ini Ali baru sempet bisa kunjungan lagi ke showroom Herdiana Motor. Pas banget nih momennya bagi teman-teman yang saat ini lagi nyari mobil bekas yang harganya di bawah 50 juta. Bahkan ada nih yang mobil harganya di bawah 20 juta. Penasaran pasti teman-teman mobilnya kira-kira ada mobil apa? Dan bagi teman-teman yang lagi nyari mobil mudanya, boleh dong langsung aja follow Instagram Ali. Instagramnya ada di bawah video ini. Tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke stok mobil yang pertama di showroom Herdiana Motor. Dan selamat menonton. Oke, teman-teman semuanya, update stok lagi langsung seperti biasa ditemani sama Adani ini. Yang pertama, teman-teman di sini itu bisa dapat mobil harga murah di bawah 50 juta rata-rata. Dan yang paling murahnya saat ini ada di berapa nih, ya? Harga paling murah paling di angka di bawah 20 lah. Di bawah 20. Wah, menarik nih. Pasti teman-teman banyak yang penasaran dengan kira-kira harga mobil yang di bawah 20 jutanya ada mobil apa. Kalau yang bisa kredit, mobil tahun berapa nih? Bisa kredit 2000 ke atas paling ada. 2000 ke atas ada ya? Ada. Oke, nanti teman-teman juga pasti pengen tahu mobil yang bisa dikreditnya. Pastinya angsurannya di bawah 2 juta ya, ya. Dan DP-nya juga cukup terjangkau. Jadi teman-teman bisa punya mobil bekas dan cepat lunas dengan angsuran yang ringan juga ya, ya. Langsung aja ke stok mobil yang pertama. Ini ada Toyota Kijang Super. Tahunnya tahun 87. Tahun 87. Mobilnya udah siap pakai ya? Udah siap pakai insya Allah. AC-nya nggak ada? Ini nggak ada, standaran. Standaran berarti ya, ya, karena ini Kijang Super tahun 87. Harga yang ditawarinya di berapa? Harga yang ditawarinya 27 juta aja nego. Oke, mobilnya masih bisa nego. Mau tukar tambah motor ke mobil juga bisa. Boleh, karena biasanya rata-rata dari motor yang harga 20-30 jutaan ditukerin ke mobil tua buat bisa untuk usaha juga ya, ya biasanya. Karena kalau Kijang tinggal dicopot jok aja. Jok aja bisa. Cukuplah untuk bawa barang mah ya. Kita geser lagi ya. Ini karena masih bahan ini. Toyota Kijang Super Astra. Tahunnya tahun 92. Tahun 92 kondisi masih bahan ya. Masih bahan. Masih bahan. Tapi kalau nanti nih terima udah beres, udah kinclong, kisaran udah berapa? Udah beres ya? Ini paling di angka 35. Di angka 35 ya. 35 udah terima beres dan kondisi bahan, bahannya juga masih oke banget. Teman-teman tinggal requestin aja ke Adani kalau misalnya pengen di chat ulang tapi pengen ada modifikasinya sedikit ya. Nanti gampang, tinggal dikonsultasikan aja. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih Toyota Kijang Grand Extra. Grand Extra, ini yang udah double blower ya? Ya udah double blower. Grand Extra double blower tahun berapa nih ya? Tahunnya tahun 94 lah. Tahun 94, ini Grand Extra jarang-jarang juga ya ada ya. Grand Extra. Karena ya, biasanya kebanyakan Kijang Super. Kijang Super semua. Dan memang kalau Grand Extra kondisinya selalu lebih baik dari Kijang Super ya, biasanya ya. Grand Extra harganya ditawarkan di berapa? Harganya 43 juta aja nego. Oke, masih bisa nego. Kalau ini Kijang yang kotak mah cash only ya. Ya, cash only. Cash only. Jadi karena teman-teman udah, silakan udah bagi yang lagi cari mobil tua terutama Kijang Grand Extra, kebetulan kita ada stoknya dan ini udah double blower. Audio ya, juga pasti ada ya. Iya, ada. Power steering juga kalau yang Grand Extra mah ya. Power window juga. Pokoknya paket lengkap kalau Grand Extra-nya. Lanjut lagi ya. Ini ada Toyota Kijang Capsule. Nah, ini Kijang Capsule. Kondisinya rapi, udah ada variasinya juga. Kapsul tipe apa, tahun berapa? Tipenya LSX. Tahunnya tahun 97. Tahun 97. Ini udah power steering belum, Pak? Udah power steering. Udah power steering. Power window-nya udah belum nih? Belum, kalau ini masih digoyel. Masih goyel ya? Iya, digoyel. Oke. Kalau untuk AC ada? AC ada single. Single. Oke, AC ada single, audio juga audio pastinya ada. Mobil mah udah siap pakai, udah diajak buat ngabuburit bisa, buat diajak lebaran juga bisa. Cash only harga di berapa? Cash only harga 57 nego. 47 juta. 57 juta. Oh, 57 ya. Harganya 57 juta dan masih bisa nego. Silakan bagi yang dari
Jawa Barat silahkan merapat aja, dan kalau Bandung pastinya udah banyak yang kesini, bahkan luar daerah Jawa Barat pun udah banyak yang datang ke sini ya. Lanjut lagi ya. Lanjut, ini ada Mitsubishi Kuda, tahunnya tahun 99. Tahun 99, oke, okay. Mitsubishi Kuda tahun 99, saingannya banget mobil Kijang Capsule ya. Oke, okay. Ini double blower, A? Double blower. Double blower, oke, okay. Mobilnya power window juga masih rapi. AC pastinya ada, masih audio ada. Pastinya ada, dan ini juga sama paket lengkap kalau Kuda ya. Bannya masih tebal juga, bodinya rapi, harga yang ditawarkan di berapa? Harga yang ditawarkan 50 juta aja nego. 50 juta aja masih bisa nego. Berarti kalau nego harganya bisa di bawah 50 juta ya. Penasaran harga di bawah 50 jutanya di berapa? Nego aja di lokasi sampai puas ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini Mitsubishi Kuda, tahunnya 2001. 2001, nah ini pasti bisa kredit nih. Bisa. Tahun 2001, tipe apa? Tipenya Super Exit. Super Exit yang bensin ya? Bensin. Yang biru juga bensin? Bensin sama. Oke, okay. Nah ini ah, harganya ditawarkan di berapa? Harganya mah nawarin ini 57. 57? Oke, okay. Kalau kredit DP sama angsuran, kredit DP-nya paling 25-27an lah. 25-27an, estimasi angsuran ada berapa nih? 1 juta setengah lebih lah. 1 juta setengah lebih ya, jadi angsurannya pasti murah banget. Teman-teman beli mobil yang penting fungsional, angsurannya terjangkau, datang aja ke showroom Herdiana Motor ya. Baik, lanjut lagi ya, untuk mobil SUV-nya, SUV-nya Escudo, ini ada Escudo JLX, tahunnya tahun 94. Tahun 94 yang JLX? JLX. Oke, tahun 94, mobilnya udah siap pakai, bannya juga masih oke, cukup oke lah ya untuk ya, cukup oke. Mobil tahun 94 ya. Oke, okay. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen punya requestan, bannya pengen ganti, atau catnya pengen dimodifikasi, gampang, semuanya tinggal dikonsultasikan ya. Harganya ditawarkan berapa? Harganya 55 juta aja. Oke, okay. Semuanya masih bisa nego ya? Bisa nego. Ini ah, pajaknya hidup, Pak? Pajak hidup. Bulan 12 ya, masih panjang banget. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, syukur-syukur teman-teman bisa beli case. Jadi teman-teman gak usah mikirin cicilan. Ya. Oke, okay, karena di sini harganya udah sangat terjangkau sekali. Lanjut lagi, ini juga masih Escudo. Escudo tipe apa nih? Sama JLX. JLX juga, Escudo JLX. Tahun? Tahun 94 juga. 94 juga, harganya? Harganya 50 juta kalau ini. Ini 50 juta. Oke, dan ini harganya pasti masih bisa nego, bisa ya nego. Negonya di lokasi aja, silakan mau yang, kalau ini udah SUV banget ya. Kalau ini dimodifikasi lebih ke perkotaan ya. Perkotaan, silakan bagi yang mau SUV banget atau ke perkotaan, udah ada pilihannya, tinggal pilih aja di showroom Herdiana ya. Motor. Lanjut lagi ya. Lanjut, ini ada sedan. Sedannya ini Suzuki S-Team ya. Tahun berapa nih ya? Tahun 91. Tahun 91, ini cash only nih ya? Cash only. S-Team, kalau S-Team biasanya sedan, walaupun tahun tua udah power steering, power window, audio, AC ya. Udah paket lengkap nih. Harganya ditawarkan di berapa? Ini nawarin mah 24 ah nego. Nawarin mah 24 ya, masih bisa nego. Nego. Oke. Okay. Yang mau beli motor NMAX, pikir-pikir dulu, siapa bisa tahu ke... pengen belajar mobil, bisa dialihin dulu ke mobil. Nanti teman-teman kalau mobilnya udah bisa nih belajar mobilnya, tinggal mobilnya jual lagi aja ke Herdiana Motor, gantiin ke tahun yang lebih muda ya. Lanjut lagi ya. Lanjut paling ini ya. Ini yang di harga di bawah 20 ini. Harga di bawah 20. Oke, berarti ini kejutannya yang tadi ya. Harga di bawah 20, mobil apa sih ya? Ini Suzuki Forza. Forza, Suzuki Forza tahun berapa nih? Tahun 87. Tahun 87, ini kalau dimodifikasi dibikin rally look enak. Bisa. Ya. Oke, tahun 87. 87. Oke. Harganya 20, di bawah 20 jutanya di berapa nih ya? Ini harganya 16 juta aja. 16 juta aja. Oke, seharga motor Beat baru. Beat silakan baru, ya. Teman-teman yang mau belajar mobil biar nggak nyewa, nanti kalau udah bisa tinggal jual lagi aja ke showroom Herdiana Motor, pasti diterima ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut, ini ada buat niaganya nih. Nah, ini mobil niaga nih, banyak yang cari biasanya. Ini baru datang juga mobilnya. Baru datang ya? Juga, lagi diberesin dulu. Belum diberesin. Oke. Okay. Ini Daihatsu Grand Max yang berapa cc ya? Ini 1500. ACPS atau ACPS? ACPS. Iya. Oke, okay, 1500 yang ACPS, berarti tahun berapa mobilnya? Tahunnya 2011. 2011. Harganya ditawarkan berapa? Harganya 68 juta aja. 68 juta aja, pas banget buat yang mau mulai usaha. Boxnya juga bisa dimodifikasi, bisa ya, bisa dibikin terbuka juga pinggirnya, nanti gampang lah modifikasinya, pengen seperti apa tinggal dikonsultasikan aja.
Ini ah, kalau mau kredit DP sama angsurannya kisaran berapa? DP paling 20 jutaan lah bisa. Oke, okay. Angsuran kisaran berapa? 2 jutaan. 2 jutaan lah. 2 jutaan. Tenor ini mah bisa 4 tahun ya? Bisa, 4 tahun. Kalau yang tadi mah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke. Okay. Di belakang ah dijual enggak tuh? Itu mobil pakaian. Mobil pakaian. Pantesan mobilnya rapi. Okay, ini dalam ah. Ini udah laku. Udah laku. Ya. Oke. Okay. Kita lanjut ke dalam nih teman-teman karena masih banyak juga pilihan mobilnya. Dan kita juga udah lama banget ya jarang update ya, tapi kemarin saya ada acara dulu jadi sekarang baru sempat update lagi di showroom Herdiana Motor. Nah, oh ini bahan juga ini ya. Ya. Bahan juga ini Kijang Super. Kijang Super. Tahun? Tahun 88. Tahun 88. Oke, okay. Harganya murah nih pasti di berapa nih ya? Harganya mah 26 juta aja nego lah. 26 juta aja masih bisa nego. Ini kondisinya kebetulan bahan. Ah, lagi dibener-benerin dulu lah. Ya, mau dibenerin dulu nanti kalau udah bener harganya segitu tadi segitu ya. Ya. Oke. Okay. Ini udah laku, paling yang ini yang biru udah laku. Jadi ini di servis dulu ya. Ya, di servis dulu. Biar pas jalan udah tinggal pakai. Ya. Oke. Okay. Mana lagi ya? Paling ini di belakang. Oke. Okay. Ini masih ready? Ready. Oke. Okay. Kijang apa nih? Ini Kijang Super. Tahun? Tahun 91. Tahun 91. Ini yang saya suka dari Kijang. Kebetulan yang ini bodinya masih ngaleng. Masih ngaleng. Dalemannya masih sangat rapi banget. Juara banget deh. Tahun 91. 91. Kalah Agya yang 2017 juga. Oke. Okay. Nah ini harganya ditawarkan berapa? Harganya nawarin 32. 32. Masih bisa nego ya. Kalau ini masih standaran. AC ada single. AC ada single tapi belum power steering belum ya. Power steering ya. Belum power steering. Dan teman-teman juga di sini bisa servis mobil tuanya, bisa upgrade mobil tuanya dan kalau pengen ada power steeringnya juga bisa ya. Agak. Nanti bisa dibantu sama mekanik andalan Herdiana Motor ya. Lanjut lagi masih ada. Ini paling enggak ada nih carry. Oke, okay. Nah ini Niaga juga yang suka mobil murah. Carry Extra. Extra tahun berapa? Tahunnya tahun 95. Tahun 95. Oke, okay, harganya tawarkan berapa nih? Nawarin mah ini 25 nego. Nawarin mah 25 dan masih bisa nego ya. Oke, okay. Ini pas banget buat yang mau usaha mulai dari bawah. Ya. Kecil-kecilan dulu ya. Nanti udah ada rezeki lebih gantiin bisa ke Futura ya. Futura atau okay, SR. Ini stok mobil yang terakhir yang ready. Ada yang itu satu lagi oh, yang satu keren. Lagi. Oke. Okay. Wah, siap kita nyelinap dulu nih karena ini lagi banyak yang reparasi juga. Ini berarti ini ya? Forza juga? Bukan, Honda Civic Excellent. Oh, oke, okay. Honda Civic. Ini baru selesai dicat, ya, tinggal finishing aja berarti finishing ya. Aja. Harganya ditawarin di berapa? Paling murah ini sih 12 juta. 12 juta dapat mobil. Dapat mobil. Oke, yang di depan ada 16 juta dan ini lebih murah lagi 12 juta. Mobilnya tahun berapa? Tahunnya tahun 82. Tahun 82. Oke, teman-teman silakan yang lagi nyari mobil tua murah, pengen upgrade, pengen servis, pengen apalagi pokoknya perawatan bisa di Herdiana Motor. Tinggal konsultasikan aja ke Adani dan Adani terima kasih banyak sampai jumpa di konten Herdiana Motor yang berikutnya. Masih.